Syukur kepada Allah SWT kerana kita berada di tempat yang ini indah, cantik, permai. Hari pun cuacanya bagus, dapat sama-sama kita berkumpul. Tapi sebelum tu nak ucapkan terima kasih kepada RTM Langkawi 104.FM dan saya nak ucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih banyak. Tepuklah sikit untuk RTM Langkawi tu. Baik. Kalau tak ada hari ini, tak ada dapat jumpa kat sini hari ini kan. Boleh nyanyi kan, siapa yang tahu. Kalau salah, jangan malu. Semenjak kau hadir dalam hidupku, tiada lagi keresahan. Kau mengetuk pintu hatiku tanpa sedar hingga ku izinkan. Kau yang bernama cinta, kau yang memberi rasa, kau yang ilhamkan bahagia hingga aku terasa indah. Tuhanku, dalam termangu ku sebut namamu. Mengingat kau penuh seluruh Tuhanku, cahayamu panas suci bagai kerdip lilin di kolam sunyi. Semakin sepi, tiada aku berniat khusus.
Tuhan nurani, insyaAllah. Jadi kita doakan semoga semua yang datang mendapat sentuhan nurani lah malam ni, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada semua yang terlibat dalam majlis ni, dan kami sangat terima kasih kepada RTM Radio Langkawi yang sudi membawa kami datang ke Langkawi. MasyaAllah, lama dah tak main ni, insyaAllah. Jadi malam ni kita nak ajak semua yang ada dalam ni, sama-sama kita berselawat dan memberi salam kepada insan yang agung, insan yang paling special, insan yang patut kita rindui setiap detik. Dialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala seluruh penjuru alam.
Yeah.
Bersama-sama. Mana dia adik-adik kita yang lahir pada tahun 1993 November. Dan juga kita tak ada seorang lagi, Saiful juga kita. Saiful silakan. Saiful lahir pada 1 November. Ni seorang lagi. Ni seorang lagi adik kita yang menuntut di UiTM. Silakan adik. Sini. Dan okay, adik sama-sama. Ini adik baju berkedok ni tadi yang bernama Syakir. Dan dua orang Siti. Kita ada Siti Nur Saleha dan Siti Zulaika. Okay. Sama-sama menyambut ulang tahun bersama Boleh Radio buat Malaysia macam ni. Okay. Ni adik-adik kita. Alright. Ini dia Nurul. Ramai-ramai. 5 orang ya? Ya. Bersama-sama dengan tetamu hormat kita, memotong pulut kuning sebagai simbol Radio Malaysia Langkau FM. Kini 21 tahun. Alhamdulillah. 21 tahun usia Radio Malaysia Langkau FM dengan sokongan pendengar-pendengar di Langkawi. Terima kasih ya, kerana tanpa sokongan anda, siapalah kami. Maka malam ini tercetuslah malam sentuhan nurani. Ya, dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli bikers tadi, 21 Betul. Bikers dari Langkawi All Bikers Club yang mengiringi barisan artis kita untuk tampil ke dataran Lang. Ya, betul. Jadi itu dia tetamu hormat kita, bersama-sama dengan mereka yang sama-sama menyambut ulang tahun dengan Radio Malaysia Langkawi FM. Okey. Nampaknya itulah dia meriah . Kali pertama saya pun nak gambar juga. Itu zaman selfie ya, Datuk. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-21. Nampaknya Langkawi FM bertambah matang dengan kerjasama-kerjasama penduduk dan terutamanya kedua-dua YB kita di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih doktor kerana bersama kami ya. Itu dia. Doktor Nawir juga bulan November. Betul. Jadi happy birthday juga, selamat ulang tahun. Tahun jangan tanya. Sudah, dan itulah dia kelainan yang kami bawakan kepada anda. Lainkan, saya pun bawa handbag. Okey, satu kelainan pada tahun ini bagi pihak pengurus Radio Malaysia Langkawi FM, Encik Wan Azhan, Wan Hamad dan juga semua kakitangan Radio Malaysia Langkawi FM. Terima kasih dan penerbit semua sekali petugas. Terima kasih kerana sudi bersama-sama kami. InsyaAllah tahun hadapan kita akan bersama lagi ya. Terima kasih juga kepada para tamu kehormat kita dan juga barisan para artis. InsyaAllah kita jumpa lagi tahun depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.